Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qawilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. حَاضِرِينَ dan hadirat jamaah tasyiah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama syukur sekilaranja dari sisi arjana pongala taala nasaba pongala taala nabi kami nafiki umuru pongala taala nabi rangi mufiki kesehatan. Allah Ta'ala Nabi Rangi Mopiki kesempatan sehingga Alhamdulillah Iwani kesiki hadir di tempat ini dalam rangka untuk mendoakan, untuk mengenang atas berpulangnya karahmatullah alina tempat-tempat alina keluarga ta, alina sahabat ta, alina tetangga ta, bapak almarhum Odang Dematone. Mudah-mudahan ada pula pengetahui ini insyaAllah mantaji doa, mantaji masih dekat pahala lori alina. Bapak kota paru, mudah-mudahan ada pula pengetahui ini insyaAllah mantaji obat papa sabara dari keluarga yang ditinggalkan. Apa kotor baru salaman ini papa salaman dari pengulutan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memberikan kabar kepada kita, Nabi yang memberikan informasi kepada kita bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Kehidupan itu adalah kehidupan yang abadi. Kehidupan itu adalah kehidupan yang kekal. Dan itulah sebenar-benar kehidupan. Jamaah tasya yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, marilah kita kembali mengikhlaskan membacakan suratul Fatihah kepada alina tamatatta. Mudah-mudahan pahala suratul Fatihah kita sampai kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadahnya, amal kebaikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memaafkan segala dosa-dosanya. Begitu juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menempatkan di tempat yang paling mulia. Ila hadhihi niyyah al-fatih. Terima kasih.
Hadirin dan hadirat jamaah tasbih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yero atu tunus ta yeri lalende yeri no yeno ripu atu tunat cinampo bawa. Kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Cepat atau lambat pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Apakah kita siap atau tidak siap, pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Apakah kita ikhlas atau tidak ikhlas, pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Engkau gaboko di pasedia, ya rega dega gaboko di pasedia. Nega gaboko di pasedia, ya rega mengkurangi boko di pasedia. Pasti bisa leirino. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa li kulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun." Setiap umat itu ada ajalnya, dan apabila ajal itu sudah tiba, sudah sampai, maka kita tidak bisa lagi mengundurkannya. Begitu juga kita tidak bisa memajukannya. Begitu sampai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi itu mampamate penyetulah sama pamate nekia ia mampamate ia naruku ajal. Mega dita keluarga ta, mega dita sahabat ta, luar biasa itana malasa mabulan-bulan ni malasa, bahkan alam itu malasa dikna mati. Engkau tu kita keluarga, engkau tu kita sahabat, luar biasa dikna tanda-tanda malasa itu pelalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah masjid ku di masjid makmur di lona bang BNI yang dia sepahaji ayu menjadi semata kapang mantan lurana majeli dan mantan lurana ada senai tam. Luar biasa pak nasabah alena jemaah masjid itu matu diri alena masjid ini. Kadang-kadang ini nurut tijarah, kadang-kadang ini nurwahi di jalan durian, kadang-kadang di masjid makmur. Enoi mas sepanjang asra di masjid makmur purana temas sepanjang asra nasabah engke menuk di sepanjang makotani pak haji ayu. Ia rali sunnah napidangi jama'i maka dihari jama'i politik kesiyelo melo disempajangi tapaga nasa jama'i maka di politiko diri risalo isla puang maka di malas maka di sedina maka di wisengi puang maka di tenyetu elasam puni tauwe ajalelu kadukali ni kesiyelo jama'i koye puang maka ini disempat masempajato mati purana masempajato mati liisuyo kuriwulana na setengahnya lima masari-sari jadi bola anak setengahnya enam persiapan meloni-loni sendiri jadi itu kelebihan nalai luar biasa pak alena kadang-kadang mengganti ilu ke di masjid emak tenggel masuk kadang-kadang habaskan satu minggu sebelum dia pergi itu nebeta tutir pak gonci masjid emili luar biasa pak, biasa pura ni di masjid kiri, pura ni magi loki masjid ni kemampi pura di on rumah uniknya ni, maka luar biasa al-guru ni, lo kedilih lo si kiri ni na sempurna makam, na sempurna kemana dia na pada biasa ke sisa kalau loki masjid di iwa tengah na loka napa? Hah? Halo? Maganti di isu, alena mateng maganti loka mateng masuk maka deh, ikan lupa ya namalkan ni nasangina di taniga ni ketuk tama di masjid maganti di penerap ke kesempatan tama itu dan tudangan na yoro di alam lima ni apalah seperti orang yang sedang melaksanakan sholat weh alhamdulillah bukan hanya sah itu ya kepi tama di masjid napa ngkelime lo doang ni malaika mereka ini lo doangan ini sampai kapan dia berhenti mendoakan orang yang ada di masjid sampai orang itu bubar artinya masuk. Jadi alena minta dia lo doangan kok ini bu? Ya minta topas tas bang nanti dua kali sunai mengganti kaloka mengganti lagi disu. Nah coba kemudian selanjutnya
Kurana roda loni mailo no jina siji e tapo mabadi manu pun nama kadi mambe bale lo anu perku sedi tapo makadi manu jina kule mo lo jina siji e kuni nyo sempada kuro di masuk jang mengeribi tapo na pidan makadi si binena bapak lo kesi sedi bale lo ma pak peresa tama kadi mo pana aja na kumo lo ki kama peresa e kata nini di pertama di pengrai di bale uni di pengrai di penatama mes di penatama aga sana sempadan isai di jina siji e de tapa lawe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un urki masa pajak isa di masjid ede tapa keberitaan dan kekeribana maka di disin disut apa masyarakat kasih pajak tersilu mana jemai maka di jemai mana engkau mana engkau nasi lolokul yang masa pajak asrak kui waktu ku masuk sepangka na siku coba mana kan karena maka dah jamaah maka dia umumkan ni kata maka dia jenis umumkan ni pada dengan sampai huat paham aku kuih keadaan ya dia tu jenis lagi dia ni disesai dia maka dia kongkas informasi tunggu muka iya jadi maka kuih pak nama tunggu kadang-kadang mesti diragukan nah sebab maka mereka ada ni informasi dia ni tunggu jadi maka dia jenis jenis apa ada pi kuih masuk dia subuh lagi di panas tadi orang di masa baca subuh tak pakai ada berita mati bah mana seni kita oh iya umumkan boleh kita umumkan waktu masa baca subuh masjid kalau pergi di bola anak ternyata itulah keterangan yang diberikan oleh istrinya itulah kematian kematian itu adalah sesuatu yang pasti kematian itu adalah misteri yuru amati ngengi pak aluman nesa maka di mati mana tahu tetapi misteri maka ini misteri kematian karena kita tidak tahu di umur berapa kita mati kita tidak tahu kapan kita mati di mana kita mati dalam keadaan apa kita mati kita tidak tahu dikata misengi atau kemisengi kuni buah tapi yang satu lagi di kuni jalan Bali semana kuni dikata misengi pak di umur berapa kita mati kita tidak tahu di mana kita mati kita tidak tahu kalau dalam keadaan apapun kita mati tidak kita tahu itulah misterinya kematian dan kematian perlu dicatat yero amati ngengi pak degalu persyaratan kukini perlu waspada degalu persyaratan maka dia yang pernah mati tali kumancuaya yang kerutuki mega melulu mati tak ini hampir tiap malam saya tak seibal luar biasa pak biasa istirahat cium ni berturut-turut tadi malam ku di dalam pisang jadi boleh sebelumnya ku di celu sebelumnya ku di arsene di jalan wajo luar biasa pak sebelumnya si ku di lapawowe sebelumnya si ku di todopuli sebelumnya si ku di waru luar biasa pak hampir tiap malam karena itu perlu kita sadari maka dia rahmat dengan ini dia gagal persyaratannya begak persyaratan ada nak kada yo pernah mati tu ko mencuai mega malolo mati dinak kada yo pernah mati tu ko malasai mega tu dina malasa mati jadi itulah kematian kematian adalah misteri kematian adalah sesuatu yang pasti misterinya kematian mage misterinya kematian nanti kita muncul nanti muncul di permukaan misterinya kematian ketika kita mengalami yang namanya mati itu sendiri nabi itu muncul we kesimbelis pamesina yang anum umurunya kasih telur puluh tahun muncul ini misteri kepada adik orang kali bayangkan ini maka dia anu telur puluh ya anu petak puluh ya anu nek puluh nah ya anu seratu atau tiga mati tapi mati di sini aku ada yang anu kasih we alhamdulillah kamu seratu tahun ya anu 80 tahun tapi di sini dari segi umur di mana mati nanti juga muncul di permukaan ketika dia mati maka dia kasih ya anu kalau dia anu mati kudu rumah sakit yanu mati ko di bolana mati yanu mati ko di lelengi mati yanu mati silapui yanu mati emedui yanu mati talemui itu misterinya kematian deka gak misengi pak kemudian agapi dia itu disengi apa maka dia agap kematian nama agak maka dia misalnya muncul si kematian ini maka dia oh mati mati medu mati mati silapui mati nakota listri mati karena kanker mati karena maulu mati karena corona betul tu dia betul mati corona engkau yang penting dia mati di corona kan iya yang melewat-lewat tuan aku matas yang karena dua kapal dua telulah ulok ke corona memang kata sih lengah kalau di maja dia suruh kai
luar biasa, mau bertahan pak. Kalau bungi kang kristas dari kajar berat, maka alhamdulillah dari tukang kang kiri, oh cucu ini dia kristas, maka insya Allah. Ternyata dia menipu, dia kasih masuk di grup majelis taklim. Maka dulu kemana kima itu yang membawakan cara mata saya ini ustaz saya puji senyata pengkat ke keluarga wih mana engkau dan dalam bumi kah maka ini ustaz ada penganga maka ini jadwal tak cina pun maka iya malam pertama maka dia ustaz lo kadang ada penganga ustaz dewa nuki maka maka ini udah ini boleh mengaji 10 tuh boleh mengaji ustaz disuruh mana maka lo ke diru kagak sana puskesmas kota lo di swepi maka mana engkau maka dia payro di supama senus tas menurut dokter corona maka bawa abal apa tuh mereka waktu mata sendiri di isu maka dia matuh petugasnya pak ustaz tak ada pengangkat istas aterutoni menyusul maksudnya lo ke di agak sana di puskesmas kota di sweki nah takut teleponi pema ya rodan mede ya lo teleponi kak maka rekan geger emang pake maka nampak mentor kalau telepon itu ustaz maka ngantar lambang jadi nama peleboran jadi bukan berarti sesuatu yang tidak baik jadi corona itu jangan pernah kita menganggap maka di weh mati corona hina tidak bukan mati hina itu pak justru bisa jadi itu Allah menginginkan memuliakan dia karena ada sesuatu yang menurut kita baik padahal itu tidak baik. Ada yang menurut kita tidak baik, tapi itu justru itulah yang baik. Karena sepengetahuan Allah, asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kau benci justru itulah yang baik bagimu. Begitu juga sebaliknya, asa antuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang menurut kita baik justru itulah yang tidak baik bagimu. Aku bukan hina, Pak. Jalan lalu nak kiri kasih dia lolok madepi dia lolok mami tau kau makan wah kencap lah syukur ki mati corona moy mage ditemu pemisah mage ni saya coba keluarga tayun roda talem moy di kapal selam talem moy dia bisa keting kubur nang bisa mudah keling rubu berita kapal selam atau tentara yang terbaik yang tenggelam itu tengok kubur nang jadi di satu sisi kita bersyukur macam mungkin kasih mati corona tapi bisa tahun depan, dua tahun yang akan datang atau ulang ramalannya atau lepere ni wadi mulka lo peminta minta mesara kiri di kesima aku ni enki nenek ku ni, enki letuk ku ni alih nanti kalau lo kan lalu kita siya, kita ingin penyedi selalu bayangkan, jadi sebuah kesyukuran kita jadi dengan kemakri setiap engkau musibah ni pak nampak dia kena dikidik berkomentar lain-lain maka dia diseng ini, dia kata wadi ini jamin ni pak dia wadi di jamin akhirnya ya dia katanya korona matu, mutu pak jangan sampai kau benci justru itu nak kena harus sama formiga tu, jadi dia nama tepuk dia nama tepuk di corona aku pesegu wah pelan pelan muka bilang pelan pelan muka jadi anu pak di macam apa kencana pak dia aja sih beri nama masker dia aja sih kebetulan yang keluarga nak agak senero sabtu senaga ganer ipanero dokter pak, dokter ku di rumah sakit tentara pulang kelima mencelak dan curinya maka di pelang-pelang aku bila pak tersinggung bisa di pak ini petugas nah oh ternyata apa yang terjadi justru dia mati corona tak pernah bilangan maka dia pembekat corona dia cece dia ternyata mati corona kaget ya jangan pernah melu luang mengki bawa gini melu repuang mudah-mudahan kesih dek kumpul yang mati ngeku mudah-mudahan kenapa aku kesih nah apa terlalu dokter ya seperti itu. Hadirin jemaat tasnya insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah rahasiakan ipuang Allah ta'ala umur tasiaga. Nah rahasiakan ipuang Allah ta'ala kutiki mati. Nah rahasiakan ipuang Allah ta'ala dalam keadaan apa kita mati. Maka nah rahasiakan ini dua pendapat atau penderitaan. Yang pertama nah canggih ya roh amat tegengi dia kelengi. Dia nepi taki, dia kan nepi tanah sama nah canggih dia kelengi. Pak bendengnya nanti taki pengalaman tangga yang ramah tinggeta maka dia ini matu umuru tapi tu pulau tu tahun namu mati oh maka ku ya umuru ku patah puluh tahun oh engkau mau patah 20 tahun oh jarana pada lo di lokal masjid ma berjama jarana pada lo lokal masjid ma berjama tapi bisa lokal pun rei matu diri
nanti umur saya 65 tahun, 5 tahun terakhir napi melo no sima berjamaah, napi melo masa baya sunnah, napi melo masikri, napi melo mengaji kong katasian, napi melo lo kematasian kong kepengajian majelis tani, napi melo lo kemage 5 tahun terakhir. Dia ni lama puasa, ya pernah puasa kok 5 tahun terakhir. Mage nak kelengi amat ingengi sehingga di satu sisi puang Allah Ta'ala dia nak pitaki amat ingerta. Yang kedua, mage puang Allah Ta'ala dia nak pitaki amat ingerta apa? Nah sebab ia puang Allah Ta'ala pak nalaraki semangat dalam hal mengerjakan aktivitas dunia kita. Nalaraki semangat, ini pak beluwe semangat kima balik. Ini pegawai semangat kilo ke di kantor we, ini pagelu ni semangat kilo ke Magalu, ini padere semangat kilo ke Madau. Coba. Semangat mana ki, Pak? Mage dene pitaki pengalaman. Tan rasa mangeta kadang-kadang tan rasa semangat ta itu, Pak. Kadang-kadang ini balas sembaja subuh to we masjid, masjid asan. Nurul salam, di balas sembaja subuh lama ni. Tong ke di palakka. Tong ke di tacibi. Bani tadi tak cipi, dia dah lakukan si magen, mereka pegali. Coba bayangkan, tan rasa mengapa rupa? Ini pegawai ye luar biasa, namu bosi, namu apa lah ke sopokona, pas sumo teroe, mati lo lo ketu, lo lo macek lo. Namu bosi, pak namu apa diru, lo ketu macek lo. Semangat lah. Tapi, bani masa pajak lor, bani. Dia nak bosi, dia tu namu pelaso. Malu-malu. Dia nak loka. Mari pasu tau, mari pasu motor romu. Ya, ke wedi mau kemari pula ya. Cina pil, Pak. Bangi tadi mesti dia bang motor ke Cina pil dia. Bahkan ada yang lebih parah, Pak. Bangi tadi mesti dia, bahasa yang di masjid, ku mesti mamu. Bangi nak nari hari, Pak Bangi. Kencap, Pak, maka wih ke sini. Dia tahu nak lalu, kan nari hari pun, Pak Bangi dah mis semua, tinggi yang luar hari, puang itu luar hari. Coba bayangkan hari-hari maka dia uyanu si bang yang kelingin-kelingin wasa betul nang kelingin melono apapun yang naulangi apapun yang diucapkan oleh tukang azan naulangi misalnya maka dia Allah Akbar Allah Akbar maka dia lina Allah Akbar Allah Akbar maka dia misalnya Pak Bangi oh ya Allah Salam maka dia lina lah Allah Allah tapi dia aku beli nak tanya nih sana mata pelas maka dia yang kelingin sih emang ngomong-ngomong maka boleh kan gak di jalan pisah pak di jalan pisah jadi mulai Pak Rumin Mega si Makro panah kelima tapi tenai maka dia tu gagal punya meriari Pak Bangi tapi masa dia mati nak ke debah engka maka masya Allah nah sebab dia ni bisa ni maka dia tiga Pak Liwa ya mati nak ke debah terpas maka dia sika iya itu seperti saya ya mati mati ke tolong ini enak nama aku buang ke rumah ni itu tongi lalu cunak wasa ngurani tetong emak kunrei kita standar yang emak kunrei kesina dia pun kagak laki dia pun kagak laki lolo maka mau rehari nga pake pawang kelina betul ini puang jadi mati toka maka hemis semua jadi riwayat pak ya rumah lekal mau waktu itu pulau sesesiwannya datang lagi coba bayangkan waktu itu pulau sesesiwannya datang lagi pak jadi kalau di persen di dipermenitkan itu sekitar 20 menit datang ngasih ke mereka mau datang ngasih coba yang kau tunggu datang nak pengorihari Pak Bang maka dia ngomong pasti maka dia mereka kurang ngajar aja dari hari kuaku mete maka kuang ucabu nih dari hari ki kuang tapi maka dia kuang tenaku nama mereka tenaku jalan mencabu kuliah berita dari hari ki pak iya memang nah sama tapi yang bang yang haji dan padahal iya kasih suruh asuar aku ketulu coba bayangkan 20 menit kemudian datang gak sih dari hari sih kurang ngajar aja jadi ajak lalu pak ayah lalu dan kata mariar namun apa kok pak yang betul yang urut tuh aku di kampung balewa-dewa lato-lato bang agak nampak kalau lo pakai yang kelingin sih lepat tuh ngatuh nak gak pernah sambungi lepat tuh gak beda pernah sambungi apa nih cowok mana sih boleh sih rumah kiri yang kelingin sih matuh kenalan di mati ya more yang kelingin more kongong pak kok ini cara dia na more na lato-lato mau pak bang
Nih kumapung abang main gitar gelora sorang sekali-kali setang aku kuli masih jadi bang. Aro, misalnya kau panggil teh pasan dene minta pahala nama cai mana ki? Pasti dipedangi Eropa di masjid. Maka depan dene cojo, ada tutubang. Coba bayangkan siapa nurut kau panggil, panggil si berapapun orang yang masuk sholat di situ maka jatahnya dia ada. Seratus tengah sempanjang jatahnya nasi bagai kerabat bang. Nek kene iki tadi kalau bang. Ini apungan lagi kita betul tetes sedi, mengganggu mana tetangga. Wis semua pemate Pak kalau mau kilo ke gitar mau ini. Coba bayangkan Pak, luar biasa ini kadang-kadang apa kok luar biasa mengganggu nih tetangga para tetangga na Elisa Masiji lo istirahat lo matumat no mas sampai jam subuh desi na janji no mas sampai jam subuh mangi deh ten no mas sampai jam subuh deh kita aku minta akhiran lo kan nondi mangi terlambat kamu mana mau ngapain rumah kamu neng kebagada kinki deh kebagada aruh beli mulai emang padandu aru beli boleh napo ngamarukan napo ngamagitar coba bayangkan pak nah iya itu mas sempajangnya di masjid pak perlu dipaham iya mas sempajangnya di masjid dene egois dene egois pak ya dikong ke tuas sempajang di masjid syukur ki tetangga tak luka syukur ki mangen nah sebab iya itu mas sempajangnya di masjid dene egois jika menurutina nil lo doang amanat tapi pak dena egois mate ini maka de kuat maka de pak imam misalnya Allahumma ghfirul muslimin wal muslimat ikhwan adam pengangi selam orang selamat kun rai mate mana mampunya maka de amin ko mega teman sempada berarti luar biasa luar biasa mega makani pak ikan ele doang ini mana seleng urana selamat kundai dena kedimangi puang adam pengangi seleng urana selamat kundai yang mati nului mas sempajang ya dena sempajang ini bawang jadi cuma egois jangan egois pak ban ni tadi masih jie engke di zaman ni zaman menimbulkan suara bangsanya ini tukang emak pasaseki emak lagu ni mas lawan hentikan sejenak. Hentikan sejenak. Mana kalau dihentikan? Ikan bisa tetangga tadi semestinya dia nak kering gara-gara malah kompos yang ini. Dan itu dihentikan materi-materi. Kau pura ni bang, pura ni makamu, pura ni masam pajang. Kau dah dulu tahan ni. Pura ni kamu, alpala pun ni mana? Kau dah ingat di tukang tegur ki. Kau ketuk pala pun tau ki. Sabar lagi. Kencap kita, pura di masa pajak teko di itu nih masuk pura sebanyak apa lepas masih itu tapi kalau kali lagi betul nah pasan nih sengit malagus ya serah hentikan sejenak iya nih misalnya tetangga tak lolok kah nah kok lolok dia nih ikus nih lolo ngatur kok nemu di mulut masjid alhamdulillah pak kata ngetah kita pak pada mana pada apa lo pada apa pengeringan ini kapalan terang kok gak mau mati itu di tikoknya langsung di pantai lu coba bayangkan ini sampai lagi di mangi pak kena tong maka pokok pelan-pelan moko aku itu langgo jadi lu doang sama toko tuh harus coba bayangkan mau padan lu luar biasa madan lu neletuk tangan di mesin ini angka elektron lah kue luar biasa nah ini pun elektron bisa maka dikupasang ikutnya misalnya di jalan Bali angka mesin ini mencawai kos pasal awal ini hentikan. Namun maka di biduangnya, cedek pilih buku cedek pilih. Pegang. Iku bawa, kok mencegi. Daripada ya, lo kan ini lo doang, iku deh, ini lo doang. Aku coba bayangkan. Ini kadang-kadang sih, ya, aku rekam toko, aku rekam toko, aku rekam toko, asam pejam toki ini. Ternyata dia suara anak tama. Di Masjid Mamur, kada tama suara anak pak keruki. Pak, kita juga diapit. Diapit apa? Kita diapit juga dengan kafe. Pada kunyai dulu masih kita kafe itu. Jadi meski mamut sama cewek toko kali kafe luar biasa pak tama makanya aja nih mah bapak kira-kira ini cuma sisa pandala tona laguna ini deh tuh ada masalah konsentrasi tak
kada baca ki papa mau pulih cek buka baca ki mai ada di baca ki kada ki kada dia di serakan gara-gara itu maka ada orang kada dia baca Allahumma kufir langsung kama maka dah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar al-fatihah mage maka prayer lande padahal yang tolol dia lo doangan coba bayangkan pak wal mu'minina wal mu'minat pun adam pengangi adam pengangi adam pengangi adam pengangi tomat tepo urane tomat tepo makun rei mati si di mundi amin runtuh si kira kau mati tepo kira lima tepo dia di runtuh ini kau alhamdulillah pun adam pengangi adam pengangi totuo semua ya totuo ni lu dah mana pak makin dibawahnya pade, yang mana nak tutun? Coba. Wal amwat buang adam pengangi, adam pengangi, adam pengangi tomate. Dina kada tomate baru tur mati maco yang penting mati. Adam pengangi kuang. Geluna. Ya udah terima karuke, ya udah terima tete-tete. Telo dongam mau patah maki ini. Telo dongam mau mota iye di, mata iye di, tetangga tayo rulat pun iye di to. Aro tadi masih jene lo doang yang ambung. Coba bayangkan. Kan ke ibu-ibu tene makan dia lo doang ambung tetangga ta bu. Tapi agak nampung macebe. Coba ke bidang anu kelemahan nama kundari ke bidang asal mewah. Maka kata lo doang ambung. Bukan ya di sungai musim. Panas sangat di sungai. Jangan lupa ke pungaki nomor pulang. Maka dia kata lo doang ambung bu. Itu agak senang tetangga tak kau pergi mas sempanja. Tapi agak nampung. Maka ini mana kalau dia lo doang tetangga ya. Sedangkan anakku dia lo doang apalagi tetangga aku sih mewah tapi maka di sikau pelece sih pertanyaanku maka dekatin lo doang moto lauta mata neneta maka dijangankan orang yang mati orang yang hidup pun saya tidak doakan buh maka kau jadi apa jadi apa pahala jadi mame bangsa di mendari di tetanggu sana tak pernah kena utene si ribu ibu maka aku bapak nama kena nomor si ji maka bapak nama bu ni lo doangan tetangga tak padahal nulis ini si benci di tetangga tak bapak tak ni lo doangan tetangga tak bapak tak ni lo doangan malam tu lo wepa maka dia agak ni sengai dia nama dia nama pelapa cerok doana mewo si maka ni lo doangan mati maka agak ni sengai dia nama pelapa pecah-pecahana doana maka dia mewo tapi namingkan itu anak imangnya betulnya maka dia memang ya Allahumma gfirlil muslimin awal muslimah tapi maka dia ini mulai amin runtuh harus coba gana gak runtuh bapak anda ini apa gak runtuh nama cek tutup ki coba bapak ya bapak luar biasa ada yang ketemu pandang inti ini mungkin tolong kelam berjamaah syukur ki ini pada mega tolong kelam berjamaah syukur ki namun ini dia di rumah ya nasabah di satu sisi engkau baraka ini dulu alhamdulillah tapi lah di tinggal lo nak kalau kita macet tu hi mundur nak kerja ke sini jenuh lo kaya jenuh lo kapa katanya so coba luar biasa bang ketua ketua pak lu luar biasa pak napa nak inti semua jangan pak tiga kilo luka jangan ini kubani masih cing mampu ket koroka biasa mak pesan kita abe kopi susu tak maka nak etama lo kalau masih jadi masam banyak kufur nama pesan nah dia itu tuh nama kan cina pemasubah menyamu apalagi ya imamu bidang abastas mereka malu ke rumah pesak kopi bawi sepahan itu wacan ini mengece jadi langsung ural pati lah triple cool assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya kaku bina asli kan tidak kopi tas coba ini dia kadang-kadang dia ni nungin atau tak liwa peletu dan maka pecah pasal hape materu-teru napi lo ni nu cedi masu ni mampu jemaah itu seandainya tamak aku nak dia nama kecil seandainya nak kaya gede aku nak kumak kecil yang perganti tega kalau loka tega kilo loka harusnya tu pandang itu ni pas sempatnya macau yang ni bolana boleh masih jik ini pernah aku masih jik jadi cerita yang mabilai sedangkan mencawai nang kelinga pak ini nolokan coba bayangkan yang ketua di masjid mamur pak luar biasa nah sebaiknya masjid mamur menggelot parkiran pak biasa pun lo mau turun oh alhamdulillah biasa lo mau ya dia juga pasti onroku yang iwan ini maka alhamdulillah nih bapak berjalan itu senetama kan di masjid ya iwan kurang ketiga berdasarkan
Iga petang motor di operasi tiga. Maka dia motor parkirannya pegawai na BNI. Benihatsu. Yamaha. Maka apa ya? Jadi tahun nama kita kemana pernah jam. Allah. Engkau puru runtuh melewa runtuh pak. Taman aku di pantai. Taman aku parkir. Napa lo masuk bidang? Maka dek. Mau kemana? Makin keluar dulu, maka sholat dulu. Masih cerampok lagi pak, cerampok di puang. Makanya kesini. Kata makun rey, monrot tuda dia senang motorona. Maka dek, kenapa tidak masuk? Ada mau kena baru, tak apa kenapa? Halangan, mas mama ini dia halangan, ini halangan juga. Kau bisa ngerti. Coba bayangkan pak, mana mas sepanjang. Kalau nanti parkir nih motoromu. Diparkirkan di motor roku di lani CCTV pak kau kemendo helmu di sebagai ya mendo ini dia nak tahu sempayang maka ikan aja mama kene tertip di nuanis tak kau tinjau tu sempayang dibunci maka jena pada isi pun nama ngalir pahala untuk mama nih pas sumbang nih cuma sakit hati nih mau kan kau dialog kan parkir roku masya Allah tuh mereka tu pandang ente nih pak mereka tu pandang ente sempayang nanti semua Aga naseng topan rinata niga to pandang ente di sembahyang atau dia nas sembahyang sebenarnya dia naga dia cedah bunda ikan cana ngurutain apa aja maka dia ngurutak kok engkau to pandang ente di sembahyang dia nas sembahyang subuh dia nas sembahyang loro dia nas sembahyang asra maka hibir itu isa itu maka dia ngurutak sebenarnya hakikatnya dia naga dia cedah bunda nah mega ini maka dituntut kima sempajang pak nanti luar biasa pak ya sempajangnya mega ini matu pak kotana ala mungkar dan nakir iga jawab pi sempajang sempajang pak bahkan dia lona penghuni neraka dengan penghuni surga maka di penghuni surga hei ada muala ketut tamah di lelenas neraka sokor tepangan aku yur penghuni neraka waktunya di lina dilekwa sempajang. Jadi engkau nak bocorak, jadi kau ketengah sempat jangan tamat di neraka sakar, ada nama protes. 40 minggu sudah dipidana, neraka sakar diperuntukkan bagi mereka yang tidak sholat. Mari bu, lompi. Hah? Maksudku, lompi tidak sempat jang. Kalau lompi, kita bawa ini kenapa mana beli. Tanya itu sempat jang ini sih. Coba bayangkan. Bahkan ke topan rita kan apa yang topan rita maka di sebenarnya atau tonggungmu di lino dua bangun tajam ini kewajiban yang lain itu adalah sampingan maka di akhir yang pertama yang ditajamnya ya dari tua tunnya sempajangnya boleh kima sempajang mengeribi agak ditajam bu sempajang isa pura mana mau kima sempajang isa pura alhamdulillah pura yang pura istas jadi ada pura cerah kok di tangan yang dicerah pura kima sempajang isa. Nah sebab jaraknya antara isya ke subuh itu malam pay, wadini lo ke di kafe, wadini menonton sinetron, wadini begadang. Tapi ngerangi matu kota telima nerapi waktu sempajang, moto siki mas sempajang. Nah sebab ia metro ditaju. Orang siki mas sempajang subuh, interval jaraknya antara sholat subuh dengan sholat duhur malam pay, ini pak berdua lo ke di mana baru? Ini pakang terlalu, kini kan terlalu tapi yang ngerangi kutetik 10 lain pajidol lo, hentikan dulu aktivitas yang lain, kenapa? Karena ini kewajiban, ini terita aja ini kadang-kadang dibalik sempada sampingan jema-jema linota kewajiban Allah, wakilu lo kan coba bayangkan pak. Yang kedua agak ditajam, dia ada pura ini ditajam waktu ini sempajangnya. Yang kedua yang ditajamnya, ia dari itu waktu nanti sempajangnya. Jadi kalau engkau tahu ini lo tajam waktu ini sempajangnya, sempajang perlu cina, jadi ini tuh boleh bangun tajam waktu ini sempajangnya. Nah lah dia cepat di masjid, dia tuh nak kerja, saya nulis pada mau ke masjid, aku kau jadi pak. Dia itu dia saya kau kalau tangan sempajangnya. Pak kau di tiap seminar di kiri di belok sisi. Boleh dia itu? Jodoh orang pertama itu. Tertarung kalau itu bukan orang terakhir nak. Izin. Alba. Saki. Mati. Nanti kau ni. Jadi macam faktor bawah ni.
Tapi deh, nah sebab lagi kita butuh juga pahala sholat. Arupak ini nih tiga pahala na. Iga mati roh. Aryano, semalas mampu kerah. Mana kau sampai kerah? Asalkan kiri di kaki. Tapi mana semenui? Wah, ini kalau ambil bateru berganti, bateru ganti, bateru ganti beralih nama tu si mana? Mak nama si je, bateru bawaan. Coba bayangkan bang aku buka luar deh. Di masjid mamur pak di rantir nih di rantir doa sendiri ecelengan nih di laptop CCTV weh emak betul tuh pak dan lucu nih maka tanrana dia berpengalaman maka dia mau pernah elo kena selangi CCTV nah pekerja persoalan nah elo kicau nggak doa nah tapi malah ada sendiri malah pas sering bakal ada omong mau nama pak kerukun itu nama pak kita nerekan no ada mulai ke samping tetei, halo kenapa lagi? Menerekam, masalah dia masalah ini ternyata terekam dibilangi yang ketahuan intel polres tapi titik oh, bah, aku ini laporan jadi kematian, ya. Maka mau kencok tapi aku cuman intel ini tapi dia nyesel maka itu pak makin jadi, aku ini laporan saya tidak laporan, tapi ternyata 2 hari semuanya tapi nyesel, tapi iya Masya Allah, keluarga. Dan sehingga dia cuman-cuman itu hatar. Ini kita bahwa, oh iya, kok gak pake kira-kira boleh jalan iya. Kok gak pake kira-kira boleh jalan iya. Kok boleh konye, oh tanya tau konye. Tapi kok itu kegaya-gaya anak, ewite, cara ngimpi, para tingkat tau gila lena. Angkat tau gila lena, bang Atis. Angkat tau ngalah, bro. Pake konye na, konye mengelok, konye mentri. Aku itu konye mentri, terus malah ngomong konye. Konye kata angkat yung pake no. Dari rumah. Coba bayang. Hadirin jemaah tasbih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lompi. Lompi Bu. Ya, kayak ada dampung enggak ngabdi Pak, ya pun ada cuma lampe Pak, ulang kalau kadang pun enggak kau pun lampe. Mari pertama siapa dulu ke lebih mana sih jangan. Mari pun cuma lampe pertama supaya dedo di kafe. Kalau iya macam masih di nampak kerja negara mesti mampu kerja mobil ya pung nagi lebih mana sih elektron ni? Jadi kalau mau nonton sinetron di sini ada tempat ini bang apa ni? Cuma kebayu mulu, aku di malam minta. Apalagi malam terakhir, dari tengah malam minta, mau mana nanya nak kembali tahun kau ni bemo. Yang kedua kata ibu-ibu macam jadi mobil mas sampai lima nampu, yang mana dah kena? Yang mana dah kena? Kata ini cuma kami melukkan. Aku cuma bayangkan. Hadirin jemaah tasbih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engka di terminal nuri purni narapi buruta malam pertama malam kedua itu nama gagal di ulangi Pak. Ye, nasabah irta sinemeng salah satu ke agasan ye tujuan ne irta sinemeng anu utang untuk orang mati. Tetapi itu tujuannya tasbih itu untuk orang yang hidup. Bukan orang mati Pak, untuk orang hidup. Makanya itu kong kata siap untuk keluarga tak pang kata tu jadi lolo mata siap kata tanda biasa makanya lo ke kiri di suami saya ni anu mata siap maki dia kamu dengan aku angkat lagi bu ya rotasi aja lalu kita aja undangan ibu dia dapat waktu aja lalu lo ke kiri kamu dengan kamu kong tak siap mangkelingan ke suara misal kong kata siap lo ke kiri jangan bidangan kamu nah kita yang terbeli boleh mengundang makin tiga, oh jadi boleh pada tiga undangan, no? Letas. Ya kenapa? Kita butuh dengan ini. Kita butuh tas itu dibutuhkan kita. Kenapa? Nggak sama ini, melo, melo ki di batalingo, melo ki di pasada, melo ki di cas. Tuh mati aku di cas dan sudah tercas. Nesanya lena sadar nih ale, agar nasa nita. Orang yang hidup seperti orang yang tidur dan orang yang nanti akan nanti orang yang agak senang yang berada di alam barza yang dari itu sadar yang pernah kini nabi tak ia terpuas di lima papada tomat tindro nanti dia sadar nanti dia agak senang nanti dia sadar nanti dia sadar sesadar sadarnya ketika dia nanti berada di alam barza di alam kubur jadi ini tindro mana kibu ni dia ada nanti tindro jangan sampai kiri kibu ya dia tindro mah mata mata aku mah tindro ni di kategori nak kibu tindro ya anakku matim roi olabi dina lo male olabi si sebu dina lo male olabi dua sebu dina lo male utambangan lima sebu dina lo male sepuluh sebu dina lo male dua puluh sebu dina lo male senang tegu hei mila pertama tak olabi dua sebu langsung nampi tak pemaka dah aku cek deh maka mie gede dulu olabi tapi matim roi kok
Seperti itulah kehidupan dunia. Puangalah tala mega lo nalaki dede lo male mage mati nroki. Coba bayangkan si dede lo mati ro 20 juta si ulang. Biasanya ro mega. Aga lo mega. Nah aga kali ro sempaja sunnah na bawa sempaja suwe. Aga nasa nabita. Rakatal pajri khairu minat dunia wa mabiha. Sempaja sunnah jolona sempaja suwe duan rakam. Kemuliaannya, keutamaannya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Coba, alhamdulillah. Coba, luar biasa. Jadi makanya guru tak apalah artinya kekayaanmu, sugiki, mega rukota, mega agata. Engkau coba tata, luar biasa coba tata. Tapi makanya guru tak kena kutuki, mas sempaja sunnah dan mereka, jolona sempaja subuh. Makanya guru tak nakal kita kesia-sia, nule bolana kesipolana kenjo-kenjo, kobosi tamah webosie, neki alina mati murui mas sempaja sunnah dan mereka, jolona sempaja subuh. Sebenarnya, hakikatnya, dia lebih kaya daripada kita. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan dunia. Bahkan yang didapatkan itu melebihi daripada dunia beserta isinya. Alhamdulillah. Magi pada dari pikori, persoalannya mati indroki. Mati indroki. Coba ya. Sempaja sunnah bawa kali lino, apalagi sempaja perlu, apalagi sempaja berjemaah. Luar biasa pak, jangan terpandang enteng pak, ajaknya kamu pandang enteng, itu luar biasa. Sempaja sunnah tak luar biasa, sikri tak luar biasa pak, luar biasa pak. Jangan kata pandang enteng pak, bahkan nabita itu salah. Yoro nabita kesewa waktu lo kece di omrong, lentu dengan bening silongi bilal. Sendal lentu dia kece di omrong, apa yang terjadi pak? Tante 12 wennie, tante 12 wennie na letu nabita. Mempeskoi nabita. Ternyata motor masa baja subuh nabita. Menurut riwayat itu, agak tedui nabita masa baja subuh. Walah kesu. Ata jangan ni nabita pak. Ata jangan ni nabita. Walah kesu. Kira-kira ko walah kesu berarti tante arwa tante sir. Walah kesu pak, tedui. Moto nabita tak selangi nabita. Dia nak kurma sebaya subuh nabita. Tak pernah bilangi bilal lah. Tentu bilal. Dia patut di kurma sebaya subuh bilal. Tak maka dia bilal. Oh ye, lo kemajene bilal. Lo kemajene nabita. Kurana majene nabita. Kurana majene bilal. Bangi bilal. Kurana bak bilal. Tak pergiling nabila nabita. Suruh nak puang Allah Ta'ala. Langsung ni ukama. Tak pakai nasa nabita. Ajak ukama ni. Mas sempaja sunnah kak diolok dolok. Dan raka diolok sempaja suruh. Padahal tetap siapa ni? Tetap awal ni. Coba bayangkan. Begitu mulianya solat sunnah. Sampai-sampai Nabi tidak pernah meninggalkan. Jadi riwayat ini agak melo di garis bawahi. Solat sunnahnya. Tanya maka dah. Oh di mungkin. Tetap siapa dah. Supaya. Dia setelah pakai dia. Oh di mo. Padahal kurangnya mau tetap lima. Tetap lima. Mati nasi kau beli wah, mati berita tiaw. Ah, salah kok. Maksudnya motor kita sepajak kok, di neng kaki otot sebelumnya. Kok pura kita motor setengah neng? Salah bahasa ni. Ini apa istilahnya ini malah ikut salatnya. Engkau tahu motor tetap serah, motor tetap serah. Neng kan otot sebelumnya. Tapi kau beli oh laba ni supaya di. Oh jangan kau lemah aja pasti deh. Mau apa mau lah. Tahu ya? Luar biasa pak. Jangan. Jemaah tersayang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.